Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Iwit Karwita Chanel. Oke guys, kali ini saya akan melaksanakan training bongkar pasang separator atau Furifier Alfa Laval tipe VAVX 307 flash. So, kalian pasti penasaran, yuk ikuti saya terus. Jangan lupa stay tune terus di Iwit Karwita Chanel. Let's go. Hai hai hai, mesin separator atau Furifier adalah bagian yang sangat penting di pabrik kelapa sawit. Mesin ini berfungsi untuk menjernihkan, menurunkan kadar kotoran. Mesin ini bisa menurunkan kadar kotoran di bawah 0,020% guys. Terkadang mesin ini dipakai terlalu lama, terkadang ngeblok dan keluar minyak atau CBO dari saluran flasing guys. Kalian tidak usah pusing, kami akan memberikan cara solusinya guys. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah ini dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, kita lanjut aja ke videonya, jangan di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham. Oke guys, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Oke guys, ini adalah pembongkaran mesin separator atau Furifier guys. Oke, lakukan pembongkaran mesin secara berurutan, lakukan dengan hati-hati, gunakan kunci sesuai dengan kunci yang sudah disediakan guys. Thank you.
Oke guys, semua komponen mesin sudah terbongkar, saatnya melakukan pencucian atau cleaning guys. Cuci dengan bersih semuanya pakai deterjen guys. Cek semua seal, lepaskan semua seal yang melekat di komponen dan cek apabila aus kita ganti dengan yang baru guys. Oke, selamat bekerja, selamat melakukan cleaning dengan hati-hati guys.
semangat, bocok terus sampai mengkilat. Oke guys, ini spare part baru sudah kita siapkan. Ada sealing, o-ring dan lain sebagainya untuk mengganti spare part yang sudah habis guys. Oke guys, saatnya pemasangan kembali komponen-komponen yang sudah dicuci bersih guys. Perhatikan baik-baik, jangan terbalik-balik. Oke, setiap komponen yang ada noknya maka dia diposisikan harus tegak lurus dengan nok yang ada di bowl guys.
Oke guys, perakitan mesin separator atau purifier telah selesai dan siap untuk dioperasikan guys. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih telah menonton video kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Stay tune terus di Iwit Karwita Channel, nantikan video terbaru dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye.